Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Deo. Kali ini Vicky Naki mempersiapkan paspor ya di imigrasi. Seperti apa videonya, kita langsung lihat videonya berikut ini teman-teman. Vicky Naki dan sekarang aku sudah selesai ngurus paspor di imigrasi. Nah, jadi Vicky Naki membuat paspor ya teman-teman. Orangnya ramah-ramah dan orangnya ramah-ramah. Servis makannya ramah-ramah ya, karena beliau terkenal ya. Ya semoga ini tidak pilih-pilih ya, karena memang di imigrasi ini sekarang sudah sangat luar biasa pelayanannya ya, tidak tebang pilih, semua orang itu dilayani dengan sama ya. Jadi coba kalian kalau ingin buat paspor ya, seperti apa pengalaman kalian juga bisa tulis komentar di bawah ya. Yang jelas kalau Vicky Naki ini membuat paspor untuk apa kira-kira ya. Kalau menurut saya pribadi, ini pribadi loh ya, nah Vicky Naki ini ingin memberikan bantuan kepada Dayana teman-teman, ketemu dengan Dayana karena permasalahan yang cukup kompleks ya, cukup rumit. Dari Vicky Naki dan Dayana ini sebenarnya Vicky Naki sendiri ini murni ya, dia tidak memiliki kesalahan apapun ya, tapi sebagai manusia pasti punya salah lah, tapi dalam konteks ini kesalahannya Dayana teman-teman. Kita tidak memungkiri hal itu teman-teman ya, bahwa Dayana ini ingin memberikan yang terbaik ya, dengan cara memulihkan namanya ya, memulihkan namanya. Kemudian Vicky mungkin berkunjung ke mana itu, Kazakhstan ya, memperbaiki namanya. Kemudian kalau sudah beliau bertemu komunikasi ya, di YouTube-nya Vicky Naki dan Dayana itu, nanti terserah kalian netizen Indonesia apakah mau memfollow atau mengunfollow seperti apa ya. Yang jelas ini opini saya pribadi, imigrasi tersebut diperuntukkan untuk Dayana, untuk Vicky Naki itu pergi berkunjung ke tempat Dayana untuk membantu Dayana membersihkan namanya yang sudah terlanjur ya, banyak yang unfollow Dayana teman-teman, seperti itu. Nah kalau saya pribadi itu memaafkan teman-teman ya, memaafkan karena sebagai manusia kita harus memaafkan teman-teman. Kemudiannya semoga nanti ada pembelajaran yang terbaik untuk Dayana pribadi. Kemudian bantuan Vicky ini dapat meringankan beban Dayana sendiri ya, kemudian bisa memulihkan jumlah followersnya Dayana. Itu aja dari kami. Kalau kalian memiliki pendapat ya, silakan berpendapat dengan yang baik dan sopan teman-teman ya. Kemudian kalau kalian cocok dengan channel ini ya, kami mohon untuk subscribe, kemudian untuk mengembangkan channel ini agar segera berkembang teman-teman. Yang jelas semuanya ingin yang terbaik teman-teman ya, Vicky Naki, kemudian Dayana, kemudian juga membantu membersihkan namanya, memperbaiki. Nanti Dayana juga dapat pembelajaran, akan menghormati orang Indonesia, kemudian juga Dayana akan lebih menghargai siapapun itu, enggak hanya orang Indonesia teman-teman ya. Semoga kita menjadi pribadi yang baik dari pelajaran seperti ini teman-teman ya. Indonesia itu kenal ramah ya, ramah, sopan santun, adat istiadat, adat ketimuran teman-teman ya, pemaaf, ramah itu tadi. Terima kasih dari kami, mohon maaf kalau ada salah kata saya pribadi, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.